Selanjutnya, pelajar SMA diculik. Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban penculikan. Korban mengaku diancam apabila tidak menuruti keinginan tersangka. Inilah saat petugas Resmob Satreskrim Polres Cimahi Jawa Barat menangkap pelaku penculikan siswi SMA di Bekasi Jawa Barat. Jejak pelaku diketahui setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya korban diculik pelaku berinisial RSA pada 17 Agustus lalu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat berpindah-pindah tempat dan melakukan pelecehan pada korbannya. Pada saat dibawa itu sempat diancam. Diancam menurut keterangannya adalah kalau dia tidak menuruti apa yang dia mau, ya, apa yang sama pelaku mau, nanti keluarganya akan disantet, menurut keterangan seperti itu. Tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Terus? Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.